ada di Kabupaten Wonosobo. Hingga besok tanggal 4 Februari kita akan bersama-sama barisan Hoya gugus tugas bersama-sama ada 350 kelompok barisan kesenian nasional yang ada di Kabupaten Wonosobo di bawah kepemimpinan barisan ini. Kita akan merahkan alun-alun Kabupaten Wonosobo. Kita akan semangati seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Kalau di sana berbagi sembako, hari ini kita berbagi semangat bersama-sama, menyatukan pikiran, menyatukan energi, menyatukan tenaga untuk bersama-sama memenangkan Ganjar Mahfud di Kabupaten Wonosobo. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya haru, saya bangga, satu kehormatan pada malam hari ini Ibu Puan di sela-sela kesibukannya alhamdulillah bisa hadir di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Kecamatan Slomontor. Atas segala kekurangannya tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bupati Wonosobo sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wonosobo, Bapak Afif Nur Hidayat. Bapak Ibu yang berbahagia, simak bersama sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan. Mari kita sambut Ibu Puan Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati beserta Ibu beserta seluruh Forkombimda yang hadir, yang saya hormati anggota-anggota DPR yang hadir pada kesempatan ini, tadi sudah disebutkan namanya satu persatu oleh Pak Bupati, Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini yang namanya tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini bersama-sama untuk bisa nonton bareng film Sang Guru. Film Sang Guru Cokro Aminoto. Kenapa sih kok dipilihnya film Cokro Aminoto? Karena ada tiga hal yang harus kita teladani dari beliau. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, beliau itu adalah tokoh pendidikan yang mau belajar terus. Salah satu murid beliau itu adalah Bung Karno, Insinyur Soekarno, presiden pertama, muridnya Pak Cokro Aminoto. Kemudian yang ketiga, tentu saja yang harus kita contoh dari beliau itu adalah bagaimana beliau selalu menumbuhkan, menularkan bahwa amanah itu harus dipegang baik-baik. Amanah untuk rakyat itu adalah amanah yang diberikan oleh seseorang untuk selalu berpegang pada komitmennya, kalimatnya, kata-katanya, untuk selalu berjuang untuk rakyat. Jadi pada kesempatan ini, saya meminta kepada seluruh yang hadir di sini, insya Allah kita akan memilih pemimpin untuk Indonesia yang lebih baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang sama-sama kita akan perjuangkan untuk Indonesia ke depan. Iya atau enggak? Setuju enggak? Leres? Sama-sama mau memilih Pak Ganjar Mahfud? Mau? Siap?
Solid. 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 Solid loh ya, bukan sulit. Solid. Solid kan? Nah, jadi saya hadir di sini tadi muter-muter dari Magelang, kemudian Temanggung, sekarang Wonosobo, sampai malam kayak begini nunggu hujannya reda. Alhamdulillah kok kita dikasih kesempatan hujannya reda dan bisa nonton bareng walaupun sudah malam seperti ini. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya meyakini insya Allah bahwa kita semua yang hadir di sini mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai keinginan yang sama untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, mempunyai pemimpin yang amanah. Dan tentu saja saya meminta kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk jangan pernah goyah, jangan pernah takut, jangan pernah galau. Kita masih bersama-sama, kita satu keluarga besar, kita sama-sama berjuang untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Setuju? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, karena semuanya pasti udah mau nonton, udah gak sabar mau nonton, saya juga udah gak sabar mau nonton. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mendukung perjuangan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus Ketua DPP PDI. Ya, dan kita lihat di sana ada dapur umum. Kira-kira berkenan nggak ya Ketua DPR RI ini untuk meninjau? Barangkali juga ingin memasak masakan khas Wonosobo. Betul sekali, dan tentunya acara malam hari ini juga sudah diramaikan oleh seluruh masyarakat Wonosobo, khususnya Kecamatan Selomerto yang dengan riang gembira menyambut kedatangan beliau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani. Dan bersama-sama kita akan segera untuk nonton bareng film Sang Guru. Baiklah, langsung saja bersama-sama kita akan nonton bareng Sang Guru bersama Puan Maharani.